Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Ayyuhal waladu idha alimta hadhal haditha la hajata ilal ilmil kathiri. Ayyuhal waladu wahai anakku, idha alimta hadhal haditha, apabila engkau telah mengetahui ini hadis, la hajata ilal ilmil kathiri, maka tidak perlu kepada ilmu yang banyak. Hebat banget ini hadis ini. Nggak perlu ilmu yang banyak lagi. Jadi sudah mewakili. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan renungkan olehmu pada hikayat yang lain. Wa dzalika, dan demikian itu, anna Hatiman, bahwa Imam Hatim Al-Asam, Imam Hatim Al-Asam, kana min ashabis syaqiqil balqi, adalah beliau di antara sahabat-sahabat Syaqiq Al-Balqi, maksudnya sahabat murid ya rahmatullahi taala alaihima, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada keduanya. Fasa'alahu yauman, ia bertanya kepada muridnya satu hari, qala, kata gurunya Syaqiq Al-Balqi, sahabatani munzu salasina sanatan, ma hasalta fiha. Kata gurunya sama muridnya, engkau bersahabat kepadaku munzu, sejak salasina sanatan, 30 tahun, ma hasalta fiha, apa yang sudah kau hasilkan. Jadi beliau berguru sudah lama, 30 tahun. Ya. Jadi berguru ngaji ini udah 30 tahun. Kata gurunya, apa yang sudah engkau hasilkan selama 30 tahun ngaji sama saya? Masya Allah, 30 tahun ngaji. Qala hasaltu samaniya fawaida minal ilmi, aku hasilkan 8 faedah daripada ilmu. 30 tahun dihasilin cuma 8 doang. Masya Allah. Tapi ini saripatinya 8 juga. Intinya. Kata beliau, ya, aku hasilkan, aku dapati 8 faedah daripada ilmu. Wa iya takfini min'u, dan itu cukup kepadaku daripadanya. Li'anni arju khalasi wa najati fi'a, karena bahwasannya aku berharap selamat aku dan selamat aku padanya. Jadi kalau yang 8 ini diamalkan dengan sungguh, selamat. Ya. Jadi amalan-amalan yang lain terwakili, hadis-hadis yang lain terwakili dengan ini yang 8. Faqala Syaqiqun, maka berkata oleh Syaqiq Al-Balqi, ma hiya, apa itu? Qala Hatimun Al-Asamu, berkata oleh Imam Hatim Al-Asam, al-faidatul ula, faedah yang pertama, kata beliau, anni nazartu ilal khalqi faraitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syiquhu. Nazar anni, bahwasanya aku nazartu, telah melihat ilal khalqi, kepada makhluk aku telah perhatikan tuh kepada makhluk. Ya, nazartu maksudnya aku lihat-lihat, maksudnya aku perhatiin. Aku telah perhatikan dengan seksama kepada makhluk itu, farah itu, lalu aku lihat likullin minhum, di antara mereka mahbuban, ya, bagi tiap-tiap di antara mereka itu
ada yang dicintai, wa ma'syukan, ada yang dirindui, yuhibbuhu wa ya'syikuhu, dia cinta kepadanya dan dia rindu kepadanya tuh. Iya. Dia cinta kepadanya dan dia rindu kepadanya. Dia senang dia. Wa ba'du dzalikal mahbubi yusahibu ila maradil mauti. Dan sebagian yang dicintai itu dia menemaninya akan dia ya sampai kepada sakit mati, sakit yang membawa kepada mati. Wa ba'duhu ila safiril qabri, dan sebagian lagi sampai membawa kepada pinggir kubur. Summa yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wa'idan. Kemudian kembali seluruhnya itu dan dia tinggalkan dia dalam keadaan faridan wahidan, ya tunggal sendiri. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabri minhum ahadun, dan tidak masuk bersamanya dalam kuburnya di antara mereka oleh satu orang pun, satu pun yang mereka cintai, enggak ada yang masuk. Fatafakartu, lalu aku berpikir, waqultu, dan aku berkata, afdalu ma'bubil mar'i ma yadkhulu fi qabri wa yu'anisu fihi. Kalau begitu yang paling afdol yang dicintai seseorang adalah sesuatu yang masuk pada kuburnya dan yu'anisuhu fihi, yang dapat menghibur dia di dalam kubur. Kan tadi banyak yang pada dia cintain tuh, tapi ketika dia mati enggak bisa dibawa kubur. Kan banyak orang cinta kepada mobil, cinta kepada rumah mewah, cinta kepada tanah lebar, cinta kepada apa, hewan-hewan yang sampai melukakan Allah, cinta kepada harta benda, tapi itu semua enggak dibawa. Ada orang yang mati meninggal dunia bawa mobil? Enggak ada. Meninggal dunia bawa motor? Enggak ada. Di Toraja kali ya. Iya. Di Toraja ada emang motornya dibawa. Enggak ada yang dibawa. Mereka cinta rumah mewah, ketika mati enggak dibawa rumah mewahnya. Cinta kepada mobil mewah mati enggak dibawa. Cinta kepada perempuan cantik mati enggak bareng. Ya, ada sih yang mati bareng, bareng-bareng mati. Lalu beliau tarik kesimpulan, kalau begitu yang paling afdol, yang paling bagus adalah sesuatu yang ketika mati bisa dibawa mati. Ketika masuk kubur bisa dibawa kubur. Makanya beliau mengatakan afdalu ma'bubi mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisu fi, paling afdal yang dicintai seseorang adalah sesuatu yang bisa masuk dia kepada kuburnya dan sesuatu yang dapat menghibur dia di dalam kuburnya. Itulah yang paling afdal, yang paling bagus untuk dicintai. Jadi sesuatu yang paling bagus untuk dicintai adalah sesuatu yang kalau kita masuk kubur bisa dibawa, sesuatu yang kalau kita meninggal dunia bisa dibawa. Itulah yang paling bagus untuk dicintai. Jadi siapakah yang paling bagus untuk dicintai? Pertanyaannya begitu berarti ya. Sesuatu yang bisa dibawa mati. Apaan tuh? Amal saleh. Ya. Salat sunat, salat wajib ya. Sedekah sunat, sedekah wajib, zikrullah. Ya. Fama wajadtu ghairul a'mali shalihati fa akhadhtuha mahbuban li litakuna sirajan li fi qabri wa tu'ani
suni fi'i wala tatrukuni faridan. Kata beliau, fama wajadtuhu ghairul a'mali sholihati, maka tidak aku dapati dia kecuali amal yang soleh. Apa tuh? Sesuatu yang dicintai, yang bisa dibawa mati, bisa dimasukin ke dalam kubur. Maksudnya bisa masuk ke dalam kubur ketika meninggal sama-sama. Ya, bukan sekedar masuk, maksudnya bisa dibawa ke akhirat. Ya. Kalau dimasukin aja sih bisa-bisa aja tuh motor ya. Kuburannya gede. Mobil kuburannya gede bisa, tapi kan kagak dibawa ke akhirat. Iya. Kata beliau, fama wajadtuh, maka tidak aku dapati khairul a'mali sholihati, tidak aku dapati sesuatu yang paling afdol, yang bisa dibawa mati, yang bisa ya dibawa ke akhirat, kecuali amal saleh. Amal saleh itulah yang bisa dibawa mati. Fa akhadtuha, lalu aku ambil, aku jadikan dia mahbuban li, sesuatu yang paling aku cintai. Litakuna sirajan li fi qabri, supaya dia menjadi pelita, menjadi lampu dalam kuburku. Wa tu'anisuni fihi, dan dia dapat menghibur aku di dalam kubur. Jadi amal soleh rupanya bisa menghibur kita. Kita kalau ada hiburan tinggal di satu tempat, senang gak kira-kira? Ya Allah, senang. Apalagi ada orang yang kita cintai nemenin kita, masya Allah. Bini kita nih umpama kita jalan-jalan ada bini kita, senang gak? Senang banget. Ya, pergi haji sama bini enak gak? Masya Allah. Pergi umrah sama bini enak. Nanti dikubur begitu sama, ditemenin sama yang kita demen, senang. Tapi kalau ditemenin sama yang kita kagak demen, senang gak? Gak senang. Nunggu di halte, ada di situ banci. Gimana kira-kira? Kita udah mau buru-buru aja, Rena. Ya Allah. Wala tatrukuni faridan, dan dia tidak tinggalkan aku dalam keadaan sendiri. Amal saleh. Masya Allah. Amal saleh. Al-fa'idatu saniyatu, fa'idah yang kedua. Anni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwa'ihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Fata'amaltu qawlahu ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa na'an nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-fa'idatu saniyatu, fa'idah yang kedua. Anni, bahwasanya aku ra'aitu, telah melihat, al-khalqa, makhluk, yaqtaduna bi'a'wa'ihim, mereka ngikut, mereka mengikuti hawa mereka, hawa, hawanya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, diikutin. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka segera kepada yang dikehendaki nafsu-nafsu mereka. Jadi kalau nafsunya mau ingin itu, ini langsung segera dikejar. Ngikutin hawa nafsu. Diikutin hawa nafsunya. Fata'amaltu, lalu aku pun merenung. Aku berpikir, qaulahu ta'ala, akan firman Allah ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi, dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa anil awa, dan dia mencegah daripada ya hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah, surga adalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang takut kepada Allah dan enggak ngikutin hawa nafsu,
surga. Jadi ketika kita pengen berbuat sesuatu, pikirkan ada ridha Allah apa enggak, nafsu atau bukan. Dua, ada ridha Allah atau enggak, nafsu atau bukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu enggak diridha Allah, atau jangan sampai kita melakukan sesuatu itu nafsu. Imam Ali rahimahullahu ta'ala wa karamallahu wajah, ketika beliau lagi perang, lalu beliau berada di satu posisi, satu keadaan yang beliau itu kuasa untuk menebas leher musuh. Ketika itu beliau dilopein, diludain. Cah! Cah! Beliau pengin tebas, tapi ketika beliau pengin tebas terlintas ini nafsu, enggak jadi. Ini yang paling sulit, keadaan seperti ini. Keadaan yang kalau kita lakukan itu, kita ya bisa menghindar, bisa kita jawab, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita enggak bisa jawab. Maka oleh karena itu jaga, kalau nafsu jangan dikerjain. Ini nafsu enggak jadi. Sekalipun kita mampu, seperti Imam Ali kan mampu beliau tebas. Orang tanya kan orang bisa jawab. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap kita punya hati, enggak bisa. Makanya apa? Qulil haqq walau kana muran. Katakan hak sekalipun itu pahit, pahit untuk diri kita sekalipun. Kalau itu benar, benar. Kalau itu salah, salah. Sekalipun kepada diri kita, sekalipun orang saudara kita, orang dekat kita, kalau dia salah, katakan salah. Jangan salah dibenarin lantaran sudah dekat sama kita, enggak bisa. Qulil haqqa walau kana muran, tapi lakukan itu dengan penuh kebijaksanaan. Lakukan itu dengan kebijaksanaan. Jangan sampai kita lakukan itu dengan penuh hawa nafsu. Dengan penuh bijaksana. Wa tayaqantu, dan aku yakin, annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an haqqun shadiqun, itu benar. Haq dan shadiqun, benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, lalu aku segera kepada menyalahi nafsuku. Lalu aku segera kepada menyalahi nafsuku. Al-Qur'an itu benar. Jangan sampai Al-Qur'an mengatakan A, kita lawan dari A. Jangan sampai Al-Qur'an mau lurus, kita mau bengkok. Jangan sampai. Qulil haqq walau kana muran, katakan hak sekalipun itu pahit. Orang dekat kita, orang kepercayaan kita melakukan kesalahan, ya Allah, walaupun harus kita menangis, walaupun kita harus bersedih, tapi harus dikatakan. Fatashammartu li munajatiha wa man iha, dan aku siap-siap untuk munajat kepadanya dan mencegahnya, an hawaha, daripada hawanya. Hatta ta'adud li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa qadat, sehingga dia ridha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apanya? Nafsunya, sehingga tunduk, nafsunya ngikuti. Kita jangan pernah kita ikuti nafsu kita, ya. Yang dulu ya udah dulu, itu manusiawi, kita pernah lupa. Sekarang ayo, kita udah tahu ilmunya, kita jangan ikuti nafsu kita. Jangan sampai kita melakukan yang haram, jangan.
Pasti ketahuan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Pengen lagi lima kali, tujuh kali, ketahuan. Jangan melakukan yang haram. Pasti ketahuan. Enggak ketahuan sama orang, ketahuan sama Allah. Meregiti kita takutnya sama orang. Kita enggak takut sama Allah. Allah benci kita. Ini kalau ada anak muda menahan hawa nafsunya, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Masih muda tapi sudah mampu menahan itu. Nanti Allah akan janjikan pangkat martabat yang tinggi. Padahal nafsunya sedang menggelora tapi dia mampu untuk menahan. Makanya kalau kita ingin berbuat sesuatu, pikirkan akibatnya. Jangan pikirkan yang sekarang. Pikirkan akibatnya. Kalau aku berbuat ini, apa akan terjadi? Kalau aku berbuat maksiat ini, apa yang akan terjadi? Bagaimana sikap Allah kepada kita? Takutnya ada perubahan. Maksudnya, tadinya kita dicinta, enggak dicinta. Kalau orang yang dicintai oleh kita, dia tahu, andai kata dia tahu akan perbuatan kita seperti ini, kiranya dia cinta enggak sama kita, gara-gara kita berbuat ini. Pikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Insya Allah jadi enggak jadi. Jangan pikirkan asyiknya aja. Ini anak muda, kalau orang tua sih insya Allah ya, udah lurus aja ya. Udah lebih apa, ke akhiratnya lebih udah, lebih kokoh, lebih tegas. Insya Allah, amin ya Allah. Iya, ini kalau kita udah tua masih pengen biluk aja, kebangetan banget deh ya. Anak muda ya, kalau anak muda masih muda dia lurus terus, enggak mau melakukan keharaman terus. Nanti akan dijanjikan maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Bahkan dijanjikan dalam hadis dia nanti mendapati naungan di saat naungan enggak ada kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Padahal dia mampu berbuat sesuatu yang haram di hadapannya. Kalau dia pengen berbuat, dia mampu, dia kuasa. Enggak ada orang, itu orang di bawah kekuasaannya. Tapi dia enggak melakukan itu, dia cegah. Kok dia bisa cegah? Pertama itu pertolongan Allah. Kenapa bisa begitu? Dia berusaha sungguh-sungguh. Apa yang dipikirkan? Akibatnya. Emang enak cuma sekali, cuma sebentar. Tapi akibatnya membuat kita menjadi susah dan sedih. Makanya pikirkan dulu sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata. Renungin dulu. Kira-kira kalau aku ngomong ini gimana? Kalau aku jawab ini gimana? Kalau aku berbuat ini gimana? Akibatnya. Sikap apa yang paling baik aku lakukan untuk ini? Pikirin itu. Kira-kira membuat orang kecewa apa enggak? Kira-kira kalau aku begini, yang pantas buat aku gimana? Orang tua udah kasih kita umpama sesuatu. Kira-kira yang pantas saya sama orang tua gimana, berbuat apa? Dari masih kecil kita dirawat, diempu, dibiayain. Semuanya sekolah disekolahin, pesantren dipesantrenin, umpama kuliah dikuliahin. Kira-kira sikap saya untuk orang tua apa?
kawin dikawinin. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Itu pikirin. Al-fa'idatus salisatu anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i khutami dunya summa yumsikuhu qabidan yadahu alaih fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma indakum yanfudu wa ma indallah baqin. Faedah yang ketiga, aku melihat setiap orang daripada manusia berusaha pada mengumpulkan harta benda dunia. Summa yumsiku, kemudian dia tahan harta benda dunia itu. Qabidan yada'u alaih, hal keadaannya dia menggenggam tangannya atasnya. Fata'amaltu, lalu aku merenungkan. Fikauni ta'ala, pada firman ta'ala, ma'indakum yanfadu wa ma'indallah bakin, apa yang di sisi kamu itu ya lenyap, dan apa yang di sisi Allah kekal. Apa yang kita punya bakal hancur, kalau yang Allah punya kekal. Fabazaltu, lalu aku berikan mahsuli yang aku dapati minad dunia daripada dunia itu liwajhillahi ta'ala, karena ridha wajah Allah ta'ala. Fafarraqtu bainal masakin, lalu aku bagikan dia di antara orang-orang miskin. Liyakuna zukhran li indallahi ta'ala, supaya ada dia zukhran, simpanan li bagiku, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Dibagi-bagiin kepada orang miskin supaya jadi simpanan di sisi Allah ta'ala. Jadi kalau kita punya duit itu sedekah, apalagi ada orang butuh. Ya, mana orang lagi butuh, bikin pesantren, beli tanah pesantren, bikin masjid, bikin musola, itu jangan sampai kita punya duit kagak kita bagi. Ya, jangan sampai enggak. Di sebelah kita lagi pembeneran masjid, musola, itu jangan sampai kita enggak bagi tuh. Ya, ya, jangan sampai tuh. Pesantren lagi butuh, mama, kita punya duit bagi. Apalagi panitia, jangan teriak doang, ayo bantu, jangan sampai. Sama panitia kurban, sama ayo berkurban, aja kagak kurban. Jangan sampai. Kita yang teriak, kita kampanyekan, kita orang pertama yang ngeluarin. Orang pertama yang ngeluarin. Bahkan yang paling banyak, orang-orang 10 juta, kita lebih daripada 10 juta. Kita lebihin daripada itu. Orang enggak tahu. Lebihin dari itu. Apa? Biar jadi contoh. Biar jadi contoh. Nah, kita berikan itu untuk apa? Untuk simpenan. Orang miskin kita bantu untuk simpenan. Ya. Sedekah, ya, kita punya duit, sedekah duit. Kita enggak punya duit, tenaga, sedekah tenaga. Kita punya ilmu, sedekah ilmu. Paling abdul sedekah adalah sedekah ilmu. Jadi jangan sampai kita punya sesuatu yang untuk disedekahin, kita enggak mau sedekah. Termasuk orang yang pelit. Padahal sesuatu itu adalah punya Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-fa'idatur rabi'ah.